Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi di waktu yang sama, insyaAllah lambat seminit, sorry. Kita seperti biasa akan review produk-produk Nubex. Dan juga pada minggu ini kita ada satu lagi produk daripada merchant Central Mint. Seperti mana yang kita tahu, kita akan review produk ini walaupun produk ini telah pun dikeluarkan pada tahun lepas, 1438 Hijrah, tapi bersempena dengan bulan Rejab, kita akan reveal produk ini. Sebab apa? Sebab dia bersempena dengan bulan Rejab. Sebab ada peristiwa yang boleh dikaitkan dengan masjid yang ada pada tekad kita. Sebelum ni kita ada Dirham version 1, ini adalah Dirham version 2. Kalau tengok kat sini, design tekad juga lain daripada version 1, di mana kita menggunakan digital art of canvas. Ini adalah konsep watercolor painting, di mana untuk memberikan ilustrasi ataupun view yang lebih realistik. Nama dia adalah Al-Aqsa Mosque, Palestine. This is Islam's third holiest site. Ada banyak sejarah yang dikaitkan dengan Masjid Al-Aqsa. Contohnya, peristiwa yang paling bersejarah itu peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlaku pada 27 Rejab. So, ni saya terangkan dululah peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW daripada Makkah ke Baitul Maqdis, yakni Al-Aqsa. Mi'raj adalah perjalanan daripada Al-Aqsa ke langit ketujuh. Kalau tengok kat sini, dia adalah watercolor punya design. Watercolor depiction of Al-Aqsa Mosque. Kalau kat sini dia ada serial number. Kalau tengok dekat sini, dia punya nama kat sini, dia punya image dekat sini. Dirham, macam biasa, dirham Nubex selalunya 2.975 gram. Dan dirham Nubex semestinya 999 purity-nya. Kalau boleh tengok kat sini, dia punya diameter adalah 25mm. Dan year issued dia adalah pada 2017, tahun lepas, ataupun pada 1438 Hijrah. Dan mintage-nya adalah 3,000 sahaja seluruh dunia. So, jangan lupa dapatkan. Engraving dia adalah Al-Aqsa Mosque, 1 dirham in kufi. Dan geometric motif in background. Reverse side dia adalah bentuk kufi yang bawa maksud La ilaha illallah. Ini adalah berunsurkan motif-motif Islam bagi mengekalkan keaslian dirham yang tersendiri.